Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Khabar semua? Semoga semua yang menonton ini dalam keadaan yang sihat walafiat. Selamat berpuasa hari yang ke-6, ke-7. 1444 Hijrah. Okay, saya baru balik tadarus. Sekarang dah pukul 12.30 dah. Jadi hari ini saya nak buat perkongsian sikit tentang tadarus. Okay, saya dapati dalam beberapa tadarus yang saya attend lah kan, dari sebelum ni pun, kebanyakannya saya grup muslimat lah kan. Muslimat ni, dia orang pandai, semua pandai mengaji. Boleh mengaji. Tapi memang ada masalah dari segi makhraj. Mungkin antara sebabnya lah kan, peserta-peserta kebanyakannya yang dah agak berusia kan. Mungkin saya pun tak pasti, ada yang mungkin lewat belajar. Ataupun ada masalah, mungkin memang ada masalah sebutan kot dari segi makhraj ni. Makhraj. Makhraj sebenarnya sebutan huruf-huruf hijaiyah yang ada lebih kurang 28, 29 tu kan. Jadi dari segi sebutan tu memang banyak juga saya dapat yang kena betulkan ya. Untuk orang-orang yang boleh ngaji tapi dia punya makhraj tu agak perkara sikit nak kena betulkan. Kalau dari muda mungkin senang nak betulkan, bila dah lambat. Tu dah usia yang ni mungkin baru start mengaji. Jadi nak betulkan huruf-huruf seperti macam huruf kha, dhad, huruf apa lagi, ghain, ain, membezakan antara a dengan a. Lepas itu dari segi makhraj lah. Macam zal, zal dengan zal. Huruf zai tu, huruf zai, lidahnya kat belakang, zal. Za, lidahnya antara gigi. So, tu makhraj lah yang peserta-peserta kena perbetulkan. Cuba dalam grup ni kadang-kadang kita nak tegur kan. Kadang orang directly baca, nak tegur, nak potong masa tengah ngaji tu, tu agak perkara jugalah. Sebab kadang-kadang kita bersama-sama dengan orang-orang yang agak otai-otai kan. Kita nak terus potong tu nanti, macam sakut kadang-kadang macam saya style tunggu habis, lepas tu nanti baru kita cerita. Kita bukan negur, kita cerita je. Kita sebut ni hukum macam tu lah. Okey, selain daripada tu, tajwid. Tajwid ni hukum-hukum lah. Kadang-kadang tu, yang peserta-peserta tu bila acik-acik, muslim-muslimat dah berusia ni kan, mungkin antara mereka fikir, dia orang boleh baca. Kebanyakannya dari segi hukum nu mati dengan tajwid tu, ada yang betul, ada yang mereka ingat, semuanya ada dia punya dengung dia. Asal apa macam izhar pun ada yang setengahnya dengungkan juga kan. So dia tak belajar sangat macam tajwid tu dari segi apa huruf-huruf yang terkait dengan hukum-hukum tu. Contohnya macam hukum ifaqiki kan. Ifaqiki, idgham, semua kan dia huruf-huruf dia berbeza-beza kan. Jadi itu kadang-kadang bunyinya macam hampir sama je. Satu lagi yang saya dapati yang kurang dititik beratkan adalah kol-kolah. Kol-kolah ni dia ada 5 huruf. Tapi ada juga yang sepatutnya kol-kolah kena lantun kan. Kena lantun kan. Macam aja, aqa, ada, ab. Itu adalah kol-kolah dia. Cara kol-kolah, cara dia keluar tu. Dia punya kol-kolah tu. Ada yang betul, ada yang kurang tepat lah. Satu. Dan ada juga yang bukan kol-kolah tapi dikol-kolahkan. Contohnya macam iz. Alif zal iz. Ada yang baca iz. Okey, itu macam mana kan kalau kau rasa kita nak tegur. Sebab kebanyakannya pembaca pun adalah otai-otai orang yang memang rajin mengaji. Biasanya yang join tadarus ni orang yang memang rajin mengaji, selalu mengaji. Cuma tu lah dari segi nak membetulkan bacaan. Jadi macam saya, apa yang saya lakukan, sebab kita pun nak jaga hati kan. Saya sarankan pada apa tu, saya sebutkanlah pada muslim-muslimah yang juga sama-sama bertadarus dengan saya untuk ambil Quran yang berwarna. Dan kita nak tegurkan susah. Jadi saya bagi tahu je pelan-pelan, kata Quran yang berwarna ni maknanya kalau ada warna mesti ada hukum. Jadi dia tengok kat situ je. Macam kol-kolah ni dia punya sukun tu ada color. Jadi tu kena kol-kolah. Kalau tak ada color, maksudnya tulisan tu warna hitam kan. Kalau dia memang maintain hitam juga,
Kat situ dia baca, kita baca biasalah, baca macam huruf tu jugalah. Bukanlah tak ada hukum, ada ke hukum kan. Contohnya macam kalau tajwid yang panjang pendek, kan bila ada hukum ni kan, kita kena macam idgham, apa ni, ifak semua kan, kena dua harakat kan. Dia ada color, ada dia punya baris pun mungkin ada berubah, menunjukkan dia ada hukum kat situ. Ada juga yang kita kena baca panjang tapi kita tetap tetap color yang sama juga. Contohnya mad asli kan, macam mad asli kita kena baca panjang dua harakat. So saya cuma sarankan pada ibu-ibu muslim-muslimat yang ngaji kan, untuk tengok dalam Quran tu, perhatikan color ni. Kalau ada color tu maknanya hukum. Jadi yang biasanya orang tahulah mana nak panjang kan, nak pendek kan. Cuma itulah kadang-kadang tu bila dah baca laju kan, jadi dia macam kadang-kadang macam terlepas terlepas pandang. Bukanlah dia, mereka, saya pun mungkin mungkin ada silap juga. Jadi itulah untuk tadarus ni, pertama kena sama-sama berlapang dada lah. Bila ditegur tu kan kadang-kadang tersilap kan, jadi kita lapang dada terima. Tapi so far alhamdulillah semua yang join tadarus kebanyakan memang awesome dan sentiasa nak belajar. Jadi itu dah saja nak cerita pasal tu je. Jadi saya nak ucapkan kepada semua, terus kan kita sama teruskan berpuasa dan jangan lupa mengaji Quran hari-hari, teruskan bertilawah dan juga bertadarus. Saya doakan semua yang menonton video ni semoga Allah berikan kesihatan, semoga dipermudahkan, semoga bertambah amal ibadah di bulan Ramadan ni. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bila liqa.